Seperti inilah aksi para pelaku membobol mesin anjungan tunai mandiri alias ATM di Jalan Sersan Bajuri, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin dini hari. Dalam aksi yang terekam CCTV tersebut, para pelaku datang dengan mobil berwarna putih, namun mereka gagal mengambil sepeser pun uang dari mesin ATM. Senin siang, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam aksinya, kedua pelaku mencoba membobol mesin ATM menggunakan las karbit. Bayar dipotong atau pengelasan dengan menggunakan sejenis bahan karbit di salah satu mesin BNI atau salah satu mesin ATM BNI. Tapi memang pada saat kami datangi dengan pihak security dari SSI maupun dari pihak BNI, tidak ada satupun uang yang dapat terambil oleh si pelaku. Dari hasil olah TKP, polisi menilai para pelaku masih amatir karena tak berhasil membongkar mesin tersebut. Meskipun gagal, polisi masih mengejar para pelaku. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.